Salah seorang siswa SMA Negeri di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, nyiptakan aplikasi karya anu di ngaranan Plong. Eta aplikasi teh nyadiakeun fitur anu bisa niiskeun hate. Kukituna saban anu makena bisa kasinglar tina resiko depresi, komo dina usum sasalat COVID-19 kiwari. Kemonsan siswa SMA Negeri Hijingamprah Kabupaten Bandung Barat Kawilang Nyongcolang. Panakitu najan kaweruh teknologi nakawawatessanan, eta para siswa T mampunyiptakan aplikasi kasehatan mental anuinggaranan longng. Ngliwatan eta aplikasi T Numarakena bakal Boga Kating Triman jiwa nalika Kermarudah. Liantikitu eta teknologi T te bisa nyihatkan mental numamake. jumlah fitur jeung fasilitas anu bisa nyingkahkan resiko depresi numamake diantarana, fitur konseling, meditasi, relaksasi, jurnal bersyukur, serta kesehatan men sejenak anu gampang diakses. Ide awalnyen eta aplikasi tekniknalika salah seorang siswa di sekolah na ngaranpan depresi atau penggas haupan. Padika nyagerkan depresi dimekarkan ngalewatan aplikasi, je kreator aplikasi Plong Ananda Safira proses nyeun eta aplikasi dilakonan jero 3 bulan. Saprak awal nyeuna sameme bisa dipake eta aplikasi teh geus ngarandapan rea parobahan sistem operasional, konten jeung desain. Awalnya sih ini kami untuk uh, festival inovasi kewirausahaan dan siswa Indonesia Fiksi 2020 hmm. untuk perlombaan. Namun setelah kami memperoleh juara itu, kami berniat untuk mengembangkannya menjadi startup karena siapa tahu saja ini akan menjadi aplikasi social planner yang bermanfaat untuk masyarakat terutama ini yang pertama kami telah melakukan riset berdasarkan data-data pengidap gangguan mental dan juga tenaga kerja dan instansi yang ada nah berdasarkan data tersebut kami mengambil aplikasi ini dan selain itu juga yang bisa kita lihat kan sekarang apa-apa sudah digital ya, karena industri 4.0. Aplikasi Plong Ges nyambuangkeun Ngaran Sakola lantaran Ges Nyangking Medali Perak Dina Kegiatan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia tahun 2020 Dina Widang Game Jeng Aplikasi. Mereka melaksanakan sebuah karya yang luar biasa. Mungkin utamanya sepertinya ini dari pengalaman hidup dari siswa kami. Ini melihat di eh, lapangan seperti apa, karena aplikasi ini menyangkut tentang kejiwaan. Mungkin mereka melihat di sekitar mereka ini banyak orang-orang yang stres, kemudian ada gangguan jiwa, sehingga mereka mengambil inisiatif bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.